siapkan objek yang mau diamati, misalnya semut. Terus kita letakkan di meja objek. Terus dijepit supaya tidak lari. Berikutnya diatur cermin untuk mengatur cahaya yang masuk. Setelah itu putar makrometer dan mikrometer. Terus tentukan lensa yang mau dipakai, misalnya perbesarannya 4 kali, 10 kali, atau perbesaran 40 kali. Nah, di sini dipakai perbesaran 40 kali. Nah, setelah itu kita lihat di lensa okulernya. Geser objek sampai terlihat jelas. Nah, inilah penampakan dari semut yang diperbesar 40 kali.